Guys, balik lagi bersama aku Herimu di sini ya. Nah, jadi sebelum melanjutkan video ini, kita akan melihatkan ini ciplakannya. Nah, buat yang kemarin ada yang komen, "Bang, bagaimana cara membuat ciplakan malnya?" Nah, jadi aku tuh biasa nempel ke dinding, terus aku ngelihat contoh di handphone, terus aku gambar seperti ini. Ini kertasnya aku lem. Nah, terus aku gambar seperti ini. Nah, setelah aku gambar, baru aku melakukan cutting gambar ya, yaitu menjadikannya mal ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, mari kita lanjut dengan simak video berikut ini.